Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nabiyya ba'da. Mereka
justru dengan hati yang bangga, sehingga kebahagiaannya dari menghadirkan sebuah hati, buah hati yang soleh dan soleha, termasuk barangkali yang telah disudah pada saat ini. Percikan darah tidak disadari, hilangnya tenaga diabaikan, sampai pada akhirnya lahirlah bayi mungil yang barangkali saja di antaranya adalah yang telah disudah pada saat ini, yang itu disudah oleh bapak-bapak hebat kita dari Kementerian Agama, bapak hebat kita dari Kecamatan, ketika kita saksikan tayangan video aneka ragam kegiatan dan rangkaian pola pendidikan para siswa-siswi soleh-soleh nanti, seakan-akan tidak terbendung sebenarnya air mata, tetapi kita ingin melihatkan kuat sebenarnya ketika kita berada dalam kesendirian saat hati Bapak Ibu soleh-soleh, kita mungkin akan menyenangkan air mata. Mungkin saja kita sudah banyak berkorban waktu untuk anak kita. Mungkin saja kita sudah banyak berkorban materi untuk anak kita. Mungkin saja kita sudah banyak berkorban demi anak-anak soleh-soleh kita. Tetapi yakinlah, wahai para ayah dan bunda, wahai para hadir di sini, anak-anak soleh-soleh kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan yang tidak sembarangan diberikan kepada orang-orang sembarangan, tetapi titipan Allah. Para anak-anak mungil soleh-soleh, anak-anak hebat, dititipkan kepada ayah bunda yang hebat, dititipkan kepada guru-guru soleh-soleh hebat, dititipkan kepada para pemimpin-pemimpin kita. Di mana fitrah manusia adalah fitrah beragama, cenderung untuk mencari ketuhanan, cenderung untuk mencari kesucian yang baru. Ada fitrah jalbul khairi wa rasyah, fitrahnya manusia mencari menarik kebaikan, menolak kemudaratan. Jadi kebanggaan yang barangkali ternilai secara zahir, itu adalah upaya mereka memilah mana yang diambil manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila ma yuridu.